Mahatva Media Indonesia, Bogor, Kementerian Sosial melalui Sentra Galih Pakuan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor dibantu relawan Pospera serta IPSM, serta tim Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Jawa Barat, gercep mengevakuasi warga Padasuka Kecamatan Ciomas yang menderita sakit guna mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit. Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023. Warga yang mengidap sakit dan sempat viral di media, merupakan warga yang beralamat di Kampung Kretek, RT 03 RW 03 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas, yang saat dievakuasi tinggal di Kampung Pabuaran RT 001 RW 03 Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Tanya, Pak. Hari ini kami dari Sentra Galih Pakuan Bogor, UPT di bawah Kementerian Sosial, mendapat arahan langsung dari Ibu Menteri untuk menindaklanjuti kasus Muhammad Tiki, warga Ciomas yang sedang mengalami sakit, yang sampai saat ini belum diketahui penyakitnya ya. Kami turun untuk memberikan bantuan. Setelah ini akan kami bawa ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Selanjutnya kami juga akan membayar tunggakan BPJS-nya dan untuk pengobatan selanjutnya insya Allah akan tetap kami bantu sampai insya Allah sembuh ya. Dan hari ini kami melibatkan perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Di sini ada pendamping sosial, ada dari TKSK, ada dari desa juga. Kelurahan. Ya, dari PDI Perjuangan. Kami akan langsung membawa ke rumah sakit saat ini juga setelah melunasi tunggakan BPJS-nya. Harapan kami pasien dapat sembuh, sehat kembali seperti sedia kala, kemudian dapat menjalani aktivitas sebagaimana mestinya ya, pemuda seusia Vicky dan keluarga bisa kembali hidup normal. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya yang sudah membantu saya dan keluarga saya. Muhammad Tiki sudah dibawa ke rumah sakit atas bantuan semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Harapan saya, semoga aja keponakan saya cepat sembuh lagi. Sehat kembali seperti sedia kala. Itu yang saya mau. Selanjutnya kini saudara Vicky telah ditangani oleh tim dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan dibawa untuk diberikan perawatan medis di rumah sakit. Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia, melaporkan.